ada rujukan ori, ada vertikal. Kalau horizontal itu berarti antar sesama, sesama tipe. Misalnya ini dari rumah sakit tipe B ke tipe B, C ke C. Biasanya mereka merujuk karena ruang rawatnya penuh. Tapi kalau vertikal itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau yang ke atas ini kita sebut sebagai vertikal berjenjang. Berjenjang ini artinya dari yang primer, kemudian ke sekunder, kemudian tersier. Biasanya pada BPJS kan kayak gitu. Lanjut.